Tidak ingin mengalami kesulitan seperti tahun 2016 yang lalu, pada saat penanganan sejumlah korban tenggelam kapal pengangkut tenaga kerja Indonesia, tim dari Mapolda Kepulauan Riau dari bidang kedokteran mensiagakan tim Disaster Victim Identification atau DVI sepanjang cuaca ekstrim yang terjadi pada bulan Desember ini. Dalam tim siaga cuaca ekstrim ini, sedikitnya ada 40 personil yang dilibatkan. Mereka terdiri dari dokter spesialis forensik, dokter biasa hingga para staf. Tidak hanya dari Mapolda Kepri saja, dalam siaga cuaca ekstrim ini juga melibatkan unsur-unsur terkait lainnya. Kepala Bidang Dokter Kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri, Kombes Pol Jarot mengatakan, tim DVI sengaja disiagakan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. 7 kali disaster berturut-turut tahun 2016 dengan korban hampir 165 total. Kemudian di tahun 2017 ini sesuai dengan instruksi dari Bapak Kapolri untuk siaga bencana. Siaga bencana tadi meliputi banyak unsur, ya. Sesuai dengan tupoksi Bidokes, kita menyiapkan targas DVI untuk korban-korban disaster yang membutuhkan identifikasi. Tidak hanya di Kota Batam saja, disiagakannya tim DVI ini juga dilakukan hampir di seluruh kabupaten kota di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.